Hai, assalamualaikum semua. Kembali ke channel The Army Family. Muka tak makeup lah. Okay. Hari ni I nak buat review. Okay, you all cuba teka review apa. Okay. Ini adalah kain. Okay, kita buka. Okay. Sekejap lagi penting. Saya Sarah kata, saya tak pun nak buat review ke? Okey, ni tengah belajar. Okey, ini bukan sebarang kain batik. You all pernah tengok tak kain batik ni? Ini adalah persediaan kain batik untuk persediaan ke alam barzah. Tiba-tiba kalau kau mati, kau kena tutup dengan kain batik panjang. Okay? Yang batik panjang ataupun kain batik lepas. Kain batik ni kalau kau pakai ke rumah buat basahan, cuci-cuci pinggan, lari semua orang. Lari semua orang kain batik ni. Okay, so I beli ni 2 helai. Nanti I beritahu ke Sarah. Kak Sarah dengan Daddy cakap yang hari dia beli batik panjang, batik lepas. So kalau I mati nanti you ambil lah kat dalam almari kan. Okay. I ni kira terlambat jugalah pada umur masuk tahun ni 44 belum lagi lah. 19, 44 tahun. Okay. Kira terlambat jugalah buat preparation kematian ni. Beli baru beli kain batik ni simpan kat rumah. My husband pun 48 this year. Belas 9 juga, we have a same month of birthday. So, saya beli 2. Satu warna macam ni dan satu macam ni. Terlambat, dulu mak saya selalu pesan masa kecil. Dia kata, dia bukan pesan. Dia tak pesan cakap, oh nanti hang dah menikah, so hang belilah. Penama kain batik panjang buka rumah tak. Dia dah cakap, oh, mak ada simpan kain batik panjang, kukulah mati. Lepas tu nak tutup-tutup lepas tu dia ada satu lagi selendang. Selendang tu biasa dulu orang balik Mekah ada selendang tu macam tutup muka kan. Kalau kita mati tu belum jumpa lagi, tak cari lagi, tengok dekat, tak tahu nak google selendang apa. Selendang cuba google dekat Shopee tak jumpa. Kalau jumpa nanti kat kedai kita mungkin belilah. Tapi ni cukuplah memadai. Sebab memang tak pernah beli seumur hidup lagi. Memang duk plan nak beli, nak cari batik panjang, batik lepas. Tapi tak pernah beli. So bila masuk umur 40-an ni kan, sebab hari-hari duk doa. Okay, doa. Doakan untuk saya juga, untuk keluarga saya. Supaya saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Setiap hari kita berdoa. Jadi bila teringatkan kematian tu, barulah teringat nak beli kain batik ni. Masa muda memang kita tak pernah teringat untuk beli kain batik ni lah. Ada teringat apa? Action tak diambil kan? Macam saya cakap, umur 44 tahun barulah kau beli kain batik lepas atau kain batik panjang. Cuba kau pakai tengok kat dapur. Macam ni kan, seram juga. Biasanya kain batik macam ni memang orang pakai untuk menutup mayat lah. Okay, jangan seram pula. Tapi this is the things that you should have. Tak tahulah budak-budak sekarang tahu tak pasal ni. Sepatutnya kita tahu sebagai seorang Islam, kita atau Muslim ataupun sebagai seorang asalnya Melayu ke, tak tahulah. Kalau orang Islam sebenarnya tak ada salah kalau tutup dengan kain apa kan. Tapi ini adalah budaya kita. Budaya kita biasanya kalau pergi kematian orang-orang Islam Melayu Malaysia, memang kita tak akan tengok dia orang tutup mayat dengan kain ni sebelum siap untuk dikafankan dan dikebumikan. Memang sebelum tu kita akan diselimut dan ditutup dengan kain batik lepas ni. Tapi ni kualiti dia tak pastilah macam mana, sebab dia macam nipis. Okay, so kita tengok dia panjang mana apa yang dikatakan batik lepas ni. Okay, panjang lah. Panjang saya pun dapat melepasi kain ni. Okay, so nanti kita pesan lah pada Kak Sarah,
pada daddy, kata yang kalau I mati, kain batik lepas dah ada dalam almari tu. Tutuplah I dengan kain batik ni. Janganlah tutup I dengan kain sembarangan pula. Kan? Cara ganti I mati tak jumpa pula. Jenuh telefon sana sini pinjam rumah jiran. Kan? Malu kot orang. Kan tak ada persediaan untuk kematian. Okay? Lepas ni kita, macam saya cakap tadi, kita akan cari selendang tu. Gulai. Standby kat rumah lah. Banyak pun tak apa, kot-kot lah. Kita ada jiran kita meninggal. Tiba-tiba dia tak ada simpan kain batik ni, jadi kita boleh bagi. Kan? Tapi memang menyeramkan jugalah kan. Kalau umur, tak apalah beringat sikit. Bila umur muda-muda tu tak beringat mati sangat. Memang kita fikir masa muda, kita fikir nak cari duit untuk meneruskan kehidupan kita. Nak bagi yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak kita, nak balas jasa ibu apa kita. Tapi bila umur kita 40, 40-an, especially 44 tahun ni, kita dah mula rasa macam hidup ni dah semakin dekat lah. Sebab umur 40 ni selalunya memang ada tulis kan dalam apa Al-Quran ke yang mana you baca ni, umur 40 ni adalah satu umur yang kau kena apa kata, kena prepare lah. Dan satu umur yang kalau kau tak berubah tu, orang kata tak berubah lah. Okay, so kita standby. Mati ni kita tak tahu bila, mungkin hari ni, mungkin malam ni, mungkin sekejap lepas buat video ni, ataupun mungkin esok lusa. So kita tak tahu jodoh, pertemuan, mati semua kita tak tahu kan. So macam tu lah. Supaya apa nama, anak autism Kamara Rihanna ni bawa lah, tolong tarik kita ke Sugar juga, Ali Sugar kan. Alhamdulillah di rumah saya ni, di bawah bumbung rumah saya ni, ada penghuni syurga. So mudah-mudahan keluarga saya di apa kata, dilindungilah dari api neraka. Mungkin ada anak syurga ni, apa kita kata, our kaki kita sebelah di sana lah kan. Bukan semestinya kita akan masuk syurga, tapi kalau kita buat baik, kita jaga anak kita dengan baik, anak normal ke anak special ke, insyaAllah syurga lah tempat kita. Buat baik pada suami, kadang-kadang suami cakap melawan, tu lah tak tahulah kan. Yelah, semua orang pun melalui dia, kadang-kadang tension juga kan. So macam itulah. So ni segan juga nak beritahu pak dia kan. Dia cakap, pak, pak hang dia tolong kalau mak hang mati, apa, tolong ambil kain ni dalam ni. Nanti dia kata, dia apa pula, takut lah dia. Dia memang tak ada fikir kot, tak ada pun dia semua. Sampai kalau macam my father, dia ada, dia kata abah pun dia standby, can play card ke apa ni, pukul mati. Macam, no, kita standby mungkin umur kan, dah ni. Ni anak ni main telefon buat bising kat sini. Sini masuk video sikit tu. Ha, doa mami semua, kakak, daddy tak masuk syurga. Ha, semua family kita di apa, Allah ambil dengan husnul khatimah. Okey. Tarik mami, kakak, daddy semua ke syurga. Okey, kepada semua yang berdengar pun, kakak Mara Rihanna ni dia didiagnose sebagai kompleks autism. Dia actually dia banyak ada disability macam-macam ni. Selain daripada autism, dia ada didiagnose ada few lah. Saya pun dah malas nak fikir dah. Tak perlu dah fikir sebab saya punya kerja ni melibatkan special needs autism setiap hari. So kalau boleh saya nak, kalau boleh saya buat video pun saya nak out of autism, tapi saya tak boleh lari daripada autism tu. Sebab anak saya of course autism. Lepas tu saya bekerja dengan setiap hari kehidupan saya adalah autism. Jadi kalau ada masa senggang atau masa-masa lain, kalau boleh saya tak naklah bercerita pasal autism. Okay, sebab kita pun kena ada kehidupan kita sendiri. Kehidupan lain lah, sisi lain. Sebab pada saya, kalau bercakap pasal autism yang serius tu, sudah cukup dekat ofis daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang lah. Okay. Lepas tu balik rumah pun jagaan autism
macam tu. So saya dah tak nak cerita topik yang berat-berat pasal autism ni. Kalau ada orang nak share masalah ke apa pun, saya bukanlah tak welcome. Sebenarnya saya terlalu everyday tu apa orang kata apa, bercerita pasal autism ni terlalu, memang banyak lah special needs kan, macam-macam ke setakat autism. Sebab center saya tu is a special needs, so bercerita pasal special needs macam-macam. So bila di luar waktu senggang ni, saya cuba nak macam buat review produk, happy-happy just fun. Sebab umur 44 ni, apa lagi yang kau nak cari kekayaan pun, nak buat banyak-banyak bisnes pun, entahlah. Saya bukanlah macam setengah orang tu, masa umur saya ni masih lagi semangat buat bisnes, nak kaya, nak entahlah, mungkin belum lagi kot. Mungkin tahun depan saya akan jadi multi-millionaire ataupun sebab umur 44 ni dia punya tenaga tu dah tak macam umur 20-an. Okay, sebab tu lah bila umur 40 ni dia punya tenaga tak macam 40-an tu, dia dah terfikir nak mati kan, nak persediaan nak mati kat alam raza. So umur 44 ni saya banyak menghabiskan diri saya dengan keluarga, mungkin dengan banyak belajar Quran. Saya juga baru stop social media, Facebook, Instagram, dan di saya buat YouTube ni. Dan saya pun tak baca sangat komen. Anak saya Kak Sarah, yang Kak Sarah tu yang baca komen. Saya cakap kalau komen negatif, like saja, jangan jawab. Kalau ada pertanyaan, jawab. Tapi kalau komen-komen positif dan negatif, kalau komen positif tu kita jawab lah kan. Tapi kalau negatif tu kita just like, kita tak payah layan, tak payah tengok pun kan. Kita sebab tujuan saya buat channel ni bukanlah untuk duit, ataupun bukanlah untuk apa, dia lah untuk semata-mata hobi. Sebab saya suka bercakap, lepas tu saya suka bercakap, ambil gambar, buat video. Jadi sebagai satu hobi, dan juga untuk mengisi masa lapang. Okay, tapi tak ada juga masa lapang sebenarnya. Balik kerja, masak-masak, tengok anak yang autism ni swimming. Lepas tu sekarang PKP ajar Kak Sarah matematik, admit semua. Lepas tu the next day bangun pagi, tak tahu rasa bila lah yang nak berehat. Kadang-kadang fikir mati je kot lah rehat. Tapi dalam maklum mati tu, pernah tentu kau rehat. Lepas kau mati tu banyak persoalan-persoalan yang kena berjawab kan. So samalah. So yang penting kita cara macam mana kita nak melalui kehidupan kita ni. Sebab setiap hari ada dugaan cabaran. Sebenarnya dugaan cabaran tu untuk mematangkan kita. So kita layarinya dengan positif lah. Okay, macam pagi ni tiba-tiba bangun pagi, dapur dah siap nak pergi kerja, dapur pula basah, satu dapur hampir banjir. Lepas tu kita pun gabrah pergi ketuk pintu bilik daddy, ke toilet tengah mandi. Ketuk, dia pun kalau kabut nasib dia tak jatuh tangga tadi. Allah, kalau dia jatuh tangga tadi, pening lah kan. Sebab kita ni panik lah, air dah penuh dapur. Lepas tu dah lap. Ada pula kontraktor yang buat tu, dia buka lagi air penuh lagi sebab dua kali lap. Memang letih hari ni. Tadi pergi office, duduk kat office petang, tertidur sekejap, jarang tidur. Biasa kalau tak PKP memang visit branch. Lepas tu ataupun pergi makan ke kat luar, duduk kat office. Lepas tu duduk kat office tadi sebab letih kan, mengemop satu dapur tu sampai ke depan-depan satu rumah lah. Biasa satu dapur kena satu rumah. Kita mop memang letih lah. Okay, dah panjang juga video ni, dah jadi 14 minit. So saya tak nak panjang-panjang, tak nak merapu lah mengaban. Okay, so cukup setakat ini. Saya harap semua orang pun akan menghadapi kematian. So buatlah preparation, yang muda ke yang tua, kita tak tahu bila kita akan mati. So jangan jadi macam saya, terlambat. Nasib baik tak ada siapa yang meninggal. Kalau ada, mana aku nak cari kain batik nak tutup ni. Takkan nak tutup mungkin cadar kan. So memang kelakar lah, malu korang. Kita pun kena respect, walaupun dia adalah sebagai mungkin apa kata, bukan wajib, tapi kita mesti hormat juga culture kita kan. Sebagai malulah korang. Orang akan cerita lah kalau kat kampung, umat dia mati,
kain apa batik pun tak ada. Oh, memang. Ah, Naya. Okay, so tu Kak Zara tepi tu, dia tengah belajar mak dia sejak mak dia jadi cikgu tu. Mak dia naik sef pandai dia jawab. Habis satu buku matematik dia boleh jawab. Okay semua, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Malu dah cakap tolong like, subscribe, share. Okay, thank you everyone. Kita just joke and fun, okay?